Dalam rangka mengembangkan perekonomian digital di desa-desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan sebanyak 35 buku manfaat dana desa dan melakukan kerjasama dengan Tokopedia dan 34 universitas. Cara launching buku ini dilaksanakan di Hotel JS Luansa, Jakarta. Menteri Desa Eko Putro Sanjoyo yang hadir mengatakan buku-buku ini nantinya akan diberikan kepada seluruh desa-desa di Indonesia. Buku ini menceritakan mengenai perjalanan dana desa selama kurang lebih 4,5 tahun sejak program ini dibuat, yang di dalamnya terdapat cerita kesuksesan desa dalam mengelola dana desa. Selain itu, dengan adanya buku ini, desa-desa yang masih belum sukses dapat mengadopsi atau bahkan memodifikasi dari kesuksesan desa lain. Selain itu, dalam buku ini juga terdapat solusi mengenai kendala dalam penggunaan dana desa. Kerjasama antara Kementerian Desa dengan Tokopedia juga meliputi bidang marketing, di mana kerjasama ini memiliki tujuan yang sejalan dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat desa dan daerah tertinggal, serta kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia melalui perguruan tinggi. Kita kan ada program Bursa Inovasi Desa. Itu kita juga mendokumentasikan baik dalam bentuk buku maupun tulisan-tulisan, sehingga desa-desa yang sukses bisa memberikan atau membantu desa-desa yang masih baru belajar. Nah, buku ini juga adalah 4,5 tahun perjalanan dana desa, kendala dan keberhasilannya, sehingga bisa ditiru oleh desa-desa yang masih mengalami kendala. Nah, buku ini kita akan bagikan ke desa-desa di Indonesia, mudah-mudahan terutama yang masih belum berhasil, sehingga bisa lebih mudah untuk belajar. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.